Sahabat yang terkasih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan kita berusaha masih terbentang luas di mana jalan yang harus kita lalui, masih banyak kerikil-kerikil yang tajam yang harus kita lalui. Di depan masih banyak rintangan yang harus kita lalui. Sanggupkah kita menghadapinya? Sanggupkah kita menghadapinya? Apakah kita akan tumbang? Kita menghadapi kesalahan yang akan menghadapi. Sahabat yang berkasih, ketika niat baik kita mulai menghadapi hati, kembali ke tubuh kembali. Ini jadi lebih baik. Adanya sahabat yang terkasih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar jilid dua selesai dilaksanakan, ketika itu dahsyat. Rasulullah mengatakan masih ada yang lebih dahsyat daripada ini. Sedangkan perang ini adalah perang yang paling dahsyat, sehingga di geraham kaum tertanggal karena ini ya Rasulullah. Bahkan begitu banyak sahabat kita yang gugur dan saat ini ya belum perang yang besar, tak ada yang lebih dahsyat dari ini, yaitu jihad Rasulullah SAW, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Usai perjuangan kita belum berakhir. Selama nyawa di kandung badan, selama pikiran kita masih puas, itu kan masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Jangan pernah sekalipun kita surutkan niat kita, jangan sekalipun tekad kita kita lemahkan. Nah, kita masih mempunyai musuh abadi yang selalu mengawasi kita, yang selalu mengincar kelemahan kita, bahkan selalu menghancurkan kita, menggoyahkan keimanan kita, bahkan menggincirkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu syaitan, iblis, dan bala tentara. Lihatlah sahabat terkasih, iblis dan bala tentara tidak akan pernah tinggal diam, sehingga kita menjadi pengikutnya di dalam neraka nanti. Bahkankah kita dengan iblis, kita dengan iblis dan kufar tidak akan pernah tinggal diam, sehingga kita seperti golongan mereka, mengikuti apa yang mereka lakukan, mengikuti dan tanggung mereka. Rasulullah SAW mengingatkan kita agar kita tidak bertambah tasyam, agar kita tidak seperti mereka dalam bersikap, berperilaku, dalam berbicara, agar kita tidak menjadi seperti mereka. Sahabat yang terkasih, hijrah adalah langkah yang bagus. Ketika kita sudah memutuskan untuk berpindah dari hal yang buruk kepada hal yang baik, karena hal yang bagus, hal yang Allah sangat cintai, ketika seseorang bersegera kepada ampunan Allah, kita dalam Al-Quran yang menyerahkan kuasa kita mengkurang diri Rabbi, bersegera kepada menuju kepada rahmat Allah. Akan tetapi bukan berarti perjuangan kita sudah selesai.
Saya sudah hijrah. Oh, sudah. Tidak berarti demikian, Syekh. Masih. Akan tetapi hijrah apa sebuah mungkin. Ketika sudah masuk, maka kita akan menunggu kemurangan. Maka kita akan menunggu kehidupan yang sesungguhnya. Kita harus ikhlas dan berhidup dengan Islam. Kita harus kafah dalam memegang Islam ini. Sehingga apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kita laksanakan dengan sepenuh hati. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.